kan yang mah kepamainan tuh. Saluna hitara masih horongan. Karena memang masih di tahun ini meninggal saudara kita ini dari Pertoni Simbolon, dia meninggalkan kita selamanya untuk mengenang sementara. Kita menghormatinya sebentar. Kau bermain, nah iya, kau bermain. Mana bermain tadi? Ah, diri nang diri. Semuanya mana diri nang? Asal jumjung kita itu menghormati yang terakhir. Ya. Duhut, Bapak Mama Mimpin langsung lagunya, langsung marana. Oh, jadi gue mesut buru. Semuanya mana diri, inang, bermain. Hati kami masih mendengar. Sudah merasakan yang terindah. Jadi di semainan menghadap Tunatoro dan sekaligus lagu Hasuman ini Lekontor adalah dipimpin langsung oleh Ketua Wilayah beserta Bapak Pangeran. Untuk itu kami persilakan dulu ditimpin langsung sepatah hatinya.
bukan Inang aja yang kehilangan, kami juga kehilangan untuk mengenang anak kami Rekor Tony. Ada ini penggantinya, siap dulu, saya yakin masih dipegangnya tongkat komandonya. Untuk itu Inang, bukan ada maksud apa-apa, memang niat kita wilayah mau dibuat ini PSB wilayah-wilayah, tapi karena memang situasi tidak pintar tukang sablonnya, terserah Inang kalau mau dibuatkan nanti kemudian hari dibuatkan. Jelas marahan Inang, ini semua dari PSB wilayah-wilayah yang ada Inangnya, bukan pribadi ya Inangnya. Sekali ini Mas Atta Nante, setuju? Baik Inang, udah semua tukar mata Inang. Iya, betul mah, betul kan mah. Sebenarnya saya berpikir
amanan lenoku barang ni almarhum asbu itu bibis di dalam anak saya menyatakan kasih aja tongkatnya satu mah buat abang ibu ini. Jadi mohon maaf Tuhanmu sudah marga simbolon seluruh Indonesia dan apa lebih buon kami alai sengaja ini tongkat ini khusus diberikan kepada keluarga Okupuri. Jadi ada kenangan kami pertama sekali bersama almarhum Amang kita di Medan ini dari 2011 dan kami datang 2019. Keluarga ini juga lah yang menerima kami dengan apa adanya, dengan kasih sayang yang luar biasa yang kami rasakan sampai hari ini. Kukira do alhamdulillah almarhum Gabi Moro ternyata malah lebih besar kasih sayangnya kepada kami sekeluarga. Jadi tongkatnya itu ada dua pasang, satu pasang untuk Andi dan Marsyal, satu di bawahnya. Satu ini adalah bentuk keluarga Okupuri. Ini ada namanya dan ada jabatannya di sini. Mudah-mudahan tongkat ini menjadi berkat buat keluarga seluruh di sini. Jadi uhoma mang usera honor. Inilah kenangan-kenangan dari almarhum. Aku bingung nggak apa nih, nggak mungkin sifat, nggak mungkin apa gitu. Tapi si Andi mengatakan, mak kasih aja tongkatnya satu. Itu kan masih ada. Jadi usera honor amang sebagai kenangan-kenangan Tuhanmu. Mudah-mudahan dengan tongkat estafet ini nantinya anak-anak semuanya sukses. Aku percaya almarhum itu almarhum cuma nabung cuma. Dan dia yang membuka PSB di Tanjung Mulia dan banyak kenangan lah di belakang ini. Jadi dalam mengurangi holong nirohan kami itu sudah simbol alai kami 2,5 tahun di sini. Kami memiliki keluarga yang sangat dekat seperti saudara kandung berlebih malah. Jadi inilah kami yang rasakan, inilah yang kami alami selama ini. Mohon doanya Tuhami, ala kebetulan tong dome kami tinggal di Medan non, karena yang kecil ini lao kelas 6 SD, jelasi Andi, mohon doanya selesai kuliah nanti ingin mencoba masuk seperti almarhum, jadi dia akan mengambil dari Medan ini ke sohung tinggal kami di Medan non. Yang kedua, ini sebenarnya kadang aku mau berhenti di tengah jalan, hal ini utama peran di almarhum non. Memberikan kasih dengan kekuranganmu itulah pesannya selalu, bukan dari kelebihanmu. Jadi kami sudah membuka ini di Belawan dan di Medan dan di Samosir dengan berbagi kasih kepada semua orang alaikoto almarhumot tokinai pesim namawinna. Jadi berbuatlah kau di Samosir, berbuatlah saya di Medan, apapun tujuannya itu biarlah itu mengalir seperti air. Dan semoga cita-cita beliau nantinya bisa tercapai. Apa yang saya kerjakan juga bisa Tuhan berkati untuk kedepannya. Jadi tetap doa kumo anak kuasian. Aku bangga, jujur ku bilang. Dan saya julunyon kudok Tuhamu sudenang. Almarhum ini sangat bangga. Sangat bangga sekali. Asal hijau dengan tomato bro almarhum. Kau tidak pernah mengatakan tidak. Jadi ada pesan almarhum waktu itu, mungkin Bapak Ganda tahu itu ala sering minang udah sering sama osir, mungkin kamu juga sama udah kalian. Jadi aku nang gak dimoru ngolong muna Tuhani sekeluarga. Dan aku yakin seperti ikut kata tadi, pelihara kasih itu dimanapun engkau berada. Dan tetaplah menjaga kasih itu agar nantinya kelak anak-anak dan keturunanmu bisa diberkati Tuhan. Imana huningot khutbah sadarion. Jadi musyrahumma tuho anggi tempat ini almarhumot tuho jaga ma'on. Jadilah kau seperti pemimpin yang diinginkan oleh Tuhan. Unang tahu ngolongku sudah jolong. Berbuatlah kau sama almarhum ini. Dia seorang tentara dan mempunyai jabatan, tapi mungkin dialah
sebentar yang sangat miskin secara duniawi, tapi secara rohani dia sangat kaya. Itulah yang kuambil dari kelebihan beliau. Bukan kekayaan yang kucari, Mak, tapi saya bisa berbagi dari kekurangan iman terus di baik almarhum. Jadi ini panggil waktu itu, kasihan, jaga matok-matok, jadi kata tempat ini menjadi perisai untuk sekeluarga, dan kemudian itu aku muri. Asukui, haduan, apa pinopamu, sudah hasilnya, saya percaya, berbuat baik itu bukan sekarang, kau terima. Tapi nanti, yang tidak kau duga, Tuhan akan berikan. Di mana gue puasa hati, puasa luna, mulai hati dia cara nasi katong yang luar biasa, dan aku percaya dua-dua bagianlah nanti yang menguatkan kami sekeluarga dan kami bisa menjalani hari-hari kami ke depannya. Butima, Tuhan Yesus memberkati Horas Jiva. Supaya doa yang ditinggalkan ini dilindungi oleh kasih Tuhan. Rasmur Hananina, Paulus.